Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ini saya kembali ke kebun kakao lagi ya teman-teman ya. Karena banyaknya komentar yang pengen bener-bener apa? Request mau potongin Mbak Kun-kun. Pak Kun-kun itu yang laki-laki. Akhirnya saya nunggu-nunggu di sini dari tadi. Sebenarnya saya berangkat awal banget teman-teman. Saya berangkat maghrib ya tadi ya. Ini sekitaran jam 9-an. Masih belum malam ini teman-teman. Saya udah mendengar suara kuda lagi ya teman-teman. Menandakan dia sudah hadir. Cuma saya belum tahu keberadaan dia teman-teman. Mungkin nggak jauh dari sini ya. Semoga saja biar kita nggak capek muter-muter ya teman-teman ya. Karena saya mempelajari karakternya. Saya sudah alhamdulillah saya sudah dapat ilmunya ya teman-teman ya. Requestan terbanyak ternyata untuk memotong kukunya. Lalu dibawa pulang. Ya. Lalu katanya pengen direview apa sih sebenarnya dari kuku itu ya teman-teman ya. Saya sudah persiapkan gunting. Tadi terdengar kan? Dengar ya teman-teman ya. Ini udah ketiga kalinya suaranya ya. Dia nggak jauh dari sini teman-teman. Suaranya seperti kuda jantan gitu. Meraungannya dia tuh. Saya pun masih sangat penasaran sama sosok ini karena sepanjang penelusuran saya belum pernah ketemu ya teman-teman ya. Ini baru ini makanya saya merasa tertarik banget ya. Juga teman-teman komentar di kolom komentar itu banyak yang suka sosok ini. Pak Kun, di mana engkau? Pak Kun, oke teman-teman ya. Pak Kunnya harusnya nggak jauh dari sini teman-teman. Suaranya jadi dekat. Oh itu teman-teman ya. Ini nih. Bener kan? Tuh ya. Wah, Pak Kun nih berdiri situ. Oke teman-teman. Seperti biasanya tuh ya, seperti biasanya kita langsung mencoba mendekat. Seperti apakah sosok ini? Ini nggak jauh lokasinya dari yang kemarin ya munculnya. Mungkin dia menunggu pohon kelapa ini atau apapun, saya kurang tahu ya. Tuh teman-teman. Tasum melihatkan kukunya. Ya kan teman-teman ya. Ini sosok yang kemarin kan. Saya mau ambil dua ya. Sekaligus ya. Satu jenggotnya. Yang kedua itu kukunya teman-teman ya. Saya sudah membawakan gunting. Semoga saja Pak Kun ini gak keras-keras banget teman-teman. Jadinya kita bisa memotong, kita bawa pulang ya. Besok kita review siang hari. Semoga saja bendanya nggak hilang. Semoga saja. Oke teman-teman ya, kita langsung deketin dulu. Karena ngutamakan dari sosoknya dulu ya. Nanti baru kita lancarkan aksinya. Bentar teman-teman, saya agak grogi ya. Saya soalnya karakternya baru belajar. Saya kurangin cahaya dulu teman-teman. Takut dia ngeluarin panas pati ya. Ini sosok emang
kuat teman-teman. Ilmunya tinggi, bukan abal-abal, bukan kaleng-kaleng ini. Tuh ya, suara tokek seperti biasa. Kalau ini muncul ada tokek teman-teman. Cetok. Pakun. Pakun. Kamu udah mengenal saya kan? Mungkin kamu sudah mengenal saya ya. Malam hari ini kita jumpa lagi Pakun. Teman-teman ya, kita shoot. Oke, teman-teman, lihat sendiri jenggotnya panjang. Kita nanti langsung ambil jenggotnya buat sampel besok review. Yang kedua, ya, kupunya panjang-panjang banget. Semoga saja ini nggak nyakar nih. Kalau sampai nyakar, bisa saya luka parah ini teman-teman ya. Pakun, ini loh, kamu udah banyak fan-nya loh. Di komentar katanya pengen lihat kuku kamu yang panjang itu sama jenggot kamu itu loh, yang unyu-unyu itu loh. Tuh ya teman-teman, bisa saksikan jenggotnya ya. Ini sosoknya udah tua juga. Wah, gila. Kukunya tajam banget. Kayak silet loh. Panjang banget loh. Tuh ya, kanan kiri. Sosok apa ini? Kuntilanak lanang, kuntilanak lanang. Teman-teman ya, saya mundur. Saya posisikan kamera dulu. Teman-teman ya, kita cahayain lagi biar terang. Saya sudah membawa guntingnya teman-teman ya. Saya sudah mendapatkan jenggotnya teman-teman. Saya mau ambil kukunya sekalian.
Ini ya teman-teman ya. Saya agak kesalahan teman-teman. Saya niatnya memotong kukunya, malah kena jarinya teman-teman. Ini. Ya teman-teman ya. Ini ya. Kita bisa review. Tadi saya niatnya motong kukunya, malah kena jarinya teman-teman nih. Jadinya nih. Jenggotnya ya. Aduh. Maafin saya Pak Gun. Saya gak sengaja tadi. Malah kena jari kamu. Niatnya kukunya aja. Aduh. Gimana ini teman-teman, bisa saya diteror ini. Kalau gini caranya ini. Duh kacau balau. Pak Gun, kamu jangan meneror saya ya. Mohon maaf ini saya kesalahan Pak Gun. Saya kasihan ya teman-teman ya. Malah kena jarinya ini loh. Oke teman-teman, kita biarkan dia pergi dulu ya. Ini kesalahan saya sendiri. Besok kalau dia datang ya, mau gimana lagi ya. Saya nggak tahu. Oke teman-teman, tuh jarinya udah terputus. Kita langsung biarkan dia pergi saja. Teman-teman, malah dia nggak mau pergi ya, teman-teman ya. Dia nggak mau pergi tetap. Gimana ini? Sampai saya bingung nih. Ini sih teman-teman, kena jarinya ini. Oke teman-teman ya, alhamdulillah Pak Gunnya udah pergi. Saya kesalahan terbesar saya mungkin ini. Bisa-bisa saya diteror habis-habisan besok nih. Ini teman-teman, ini kukunya panjang berbulu. Ini jenggotnya teman-teman. Kita langsung review besok pagi. Saya upload videonya pagi-pagi atau siang hari lah ya, seperti biasanya saya upload itu. Oke teman-teman, saya akhiri ya teman-teman. Ini saya ditungguin istri saya lah, saya langsung pulang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Nusantara, dan salam Om Swastiastu untuk para sahabatku semuanya. Terima kasih.